Okey. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube saya. Hari ini saya akan bagi sikit tip berkenaan dengan kereta kancil yang susah nak hidup pagi-pagi ya. Okey. Dia punya condition mestilah satu boleh hidup, cuma dia susah nak hidup. Maksudnya start banyak-banyak kali baru hidup. Okey. Kalau condition macam ni bolehlah ikut tip saya ni sebab saya selalu buat. Okey. Ini saya akan cuba start. Maksudnya daripada semalam dah 2-3 hari tak start. So hari ni saya akan start lah. So kita masukkan kunci. Lampu ada. Radio pun ada. Jadi kita tutup radio dulu. Okey, kita start lah. Okey. Nampak eh, dia susah nak hidup. Tapi dia start tapi dia tak nak hidup, enjin tak nak hidup eh. So kalau macam ni, dia punya punca dia, kita boleh buka bonet dan kita tengok eh. Okay, kita tengok dia punya auto choke dia. Kalau dalam keadaan normal, enjin sejuk, auto choke ni akan tutup macam ni. Dia akan tutup macam ni. Jadi bila ditutup macam ni, maksudnya enjin dapat start dengan mudah. So apa kita buat? Apa yang saya akan buat ialah saya akan tutup dengan jari macam ni dan sambil tu saya akan start enjin eh. Okey, tuan-tuan tengok eh. Tutup sini and then okey, kita akan start enjin. Tengok satu jari saya tutup dan saya start enjin eh. Okey, sekarang enjin dah hidup. So bila enjin dah hidup, so masukkan balik untuk okey, pagi-pagi kalau nak cepat buka bonet, buka filter air filter tu dan tekan flip auto choke tu. Lepas tu dalam masa sama start enjin. Itu cara paling cepat lah daripada kita nak apa start banyak-banyak kali sehingga bateri pun kong. So cara ni dapat elakkan bateri kita kong dan kita pun start dengan cepat. Okey, selamat mencuba. Kalau ada kancil yang mempunyai masalah yang sama macam saya ni, boleh guna cara saya ni lah. Untuk jangka masa panjang, terpaksalah pergi jumpa pomen untuk tukar auto choke tu. Sebab auto choke, kalau dalam keadaan normal, sejuk, dia akan tutup. Dan bila panas, dia terbuka. So, kalau dalam keadaan sejuk pun terbuka, maksudnya kita punya auto choke tu dah rosak lah. So, kena tukar ataupun pergi repair lah. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video YouTube saya.